Apa sih itu stroke? Stroke merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Penyakit stroke adalah masalah kesehatan yang terjadi saat asupan darah menuju ke otak terganggu atau sama sekali terhenti, sehingga jaringan otak kekurangan oksigen dan nutrisi. Akibatnya, dalam hitungan menit saja, sel-sel otak mulai mati. Faktor risiko stroke. Yang pertama ialah faktor kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan obesitas. Yang kedua ialah faktor gaya hidup, seperti kebanyakan merokok, kurang olahraga atau aktivitas, mengonsumsi obat terlarang, kecanduan alkohol. Yang ketiga ialah faktor lainnya seperti faktor keturunan dan bertambahnya usia. Apa sih penyebab stroke itu? Ada dua jenis stroke. Yang pertama yaitu stroke iskemik. Terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat kurang. Kedua, stroke hemoragik. Terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan perdarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Tanda dan gejala stroke. 1. Tiba-tiba mati rasa. 2. Gangguan penglihatan. 3. Gangguan berbicara dan kesulitan memahami ucapan orang lain. 4. Sakit kepala. 5. Kesulitan berjalan. Dan 6. Kehilangan kesadaran. Komplikasi. 1. Hipertensi. 2. Infeksi pernafasan. 3. Nyeri dada. 4. Malnutrisi. Dan 5. Konstipasi. 6. Cara mudah terhindar dari serangan stroke. 1. Pola makan sehat. 2. Olahraga. 3. Berhenti merokok. 4. Hindari minuman beralkohol. 6. Kurangi stres. Dan 7. Menjaga berat badan tetap ideal. Penata laksanaan medis yang pertama dengan meninggikan kepala 15-30 cm. Yang kedua, menempatkan pada posisi yang tepat. Yang ketiga, posisi pasien di rumah setiap 2 jam. Yang keempat, latihan gerakan pasif. Yang kelima, mengendalikan tekanan darah pasien. Intervensi yang pertama, lakukan intubasi bila pasien tidak sadar. Pastikan jalan nafas pasien aman jika intubasi tidak dapat dilakukan. Yang kedua, jika pasien mengalami hipoksia saturasi oksigen di bawah 94%, berikan oksigen mulai dari pemberian 2 liter per menit menggunakan nasal kanul dan tingkatkan hingga 4 liter per menit sesuai kondisi pasien. Yang ketiga, evaluasi kepala, tetapi penelitian terbaru mempertanyakan posisi kepala mana yang lebih baik, apakah evaluasi kepala atau tidak. Yang keempat, intubasi bila stupor atau kena terjadi gagal nafas 29,30%.